yang mau ngasih nama untuk panggilan motor Vespa gue, silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalkan namanya unik dan bagus gitu kan, bakalan gue pakai untuk namain motor Vespa gue, teman-teman. Hai everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue nggak make motor Vespa dulu ya, karena kalian udah tahu kalau misalkan Vespa gue masih di bengkel ya, belum kelar. Jadi di video kali ini gue pakai si karbit ya ngevlognya. Nah, karena udah lama juga gue nggak motovlog gitu kan, berasa kangen ngoceh-ngoceh di jalan. Makanya sekarang gue bikin konten motovlog, tapi nggak pakai Vespa ya, pakai motor karbit Honda Beat, jadi panggilannya itu karbit teman-teman. Dan untuk motor Vespa panggilannya apa ya, coba buat temen-temen yang mau ngasih nama untuk panggilan motor Vespa gue, silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalkan namanya unik dan bagus gitu kan, bakalan gue pakai untuk namain motor Vespa gue, teman-teman. Gitu aja. Dan kemarin, karena kemarin hujan, terus juga ya biasanya kan kalau misalkan gue ngantor atau berangkat kerja itu gue nggak pernah, jarang gitu kan, jarang pakai helm full face ya. Karena ini gue mau ngevlog, makanya gue pakai helm full face, walaupun ada helm yang half face gitu kan, yang biasa yang buat pakai ngevlog, yaitu helm istri gue. Tapi karena gue pengen nyoba gitu, nyobain lagi pakai helm full face ya teman-teman. Kemarin tuh ada acara-acara Vespa juga gue nggak bisa ikut teman-teman, karena mau ngapain gitu kan, Vespa gue nggak ada. Mau ngikut acara Vespa Manasken Pol 2, ya gue mau bawa motor apa gitu kan, masa bawa motor yang ini, ada anak Vespa juga tuh cuy. Ya mau gimana lagi gitu kan, gue juga ngajak temen gue ke acara Manasken Vespa Pol 2, jadi nyored ya, jadi acaranya itu jam 2 sampai malam. Katanya untuk acara Manasken Vespa Pol 3 itu katanya mau night ride ya, atau malam hari. Ya mudah-mudahan sih Vespa gue cepet beres, cepet kelar juga gitu kan, dan gue kangen juga gitu ngevlog pakai motor Vespa. Karena terus terang ya, untuk beberapa bulan ke belakang itu gue bikin konten ya, bikin konten biasa-biasa aja, gak ada bahan untuk motovlog gitu kan. Dan untuk bikin konten juga gue masih agak-agak bingung kalau misalkan bikin konten. Terus juga di video kemarin itu gue bikin video itu sebenarnya 3 video, cuman karena ada sedikit kendala ya, kendala dari, jadi pas gue bikin video itu ternyata lightingnya
udah pakai lighting, terus juga gue kan pakai ngerekodnya pakai kamera yang ini kan, kamera Xiaomi ya, iCam. Ternyata burik banget gitu, resolusi videonya bener-bener hancur parah. Jadi ya terpaksa, daripada gue upload jadi masalah juga, penonton juga kecewa gitu kan, dengan hasil dan resolusi gambar yang begitu parah banget sih menurut gue. Makanya gue ngetek video lagi pakai handphone, teman-teman, handphone Xiaomi Redmi gue. Ya, alhasil gue baru bisa upload lagi kemarin gitu kan. Ya, sayang banget gitu, konten-konten gue enggak bisa di-upload yang video 2 kemarin itu. Dan terus terang ya, karena proses perbaikan motor gue tuh lama banget ya. Karena kemarin tuh sebenarnya motor-motor yang lain tuh udah digarap ya, udah beres mau ngerjain motor gue, ternyata ada pasien lagi, ada dia pengen motornya buru-buru kelar. Udah susah lah kalau kayak gitu ya. Udah, yang penting motor gue beres dengan hasil yang memuaskan dan gak ada kendala sama sekali dari pemasangan dek motor Vespa gue gitu kan. Karena terus terang ya, kalau misalkan ngerjain motor Vespa itu ngelasnya nggak asal-asalan men, karena untuk bodi depan sama belakang tuh harus bener-bener center ya teman-teman. Jadi si rangka motor gue tuh kalau ganti dek semuanya ya harus di belah dua men, antara depan sama belakang itu, jadi dibelah dua dulu, nanti tulang-tulangnya diganti, terus juga dari platnya juga bener-bener, gue pengennya platnya bener-bener yang bagus ya, karena kalau pakai plat biasa itu cepet karat cuy, cepet karat banget. Jadi alhasil motor gue jadi bok-brok lagi nantinya ya. Oh iya teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang punya Vespa gitu kan, mau nyari bengkel rekomendasi untuk restorasi, kalian bisa DM ke Instagram gue. Untuk daerahnya yaitu di daerah Subang ya, nama bengkelnya Bengkel Mos 76 Subang. Ya itu rekomendasi banget sih buat teman-teman para pengguna Vespa pemula tentunya ya, yang belum pernah ngerti dengan keadaan-keadaan mesin Vespa, kalian bisa main ke situ konsultasi. Yang penting kalian sopan gitu kan, nanya-nanya ya yang bener lah gitu, nggak asal-asal nanya. Tapi servisnya di bengkel yang lain tuh, gue yang paling males tuh kayak gitu tuh cuy, nanya-nanya kesini taunya servisnya di bengkel yang lain gitu. Ya mungkin videonya segini aja dulu teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye.